siapin hadiah ya. Kakak Ruben ngerti banget kalau sama cewek, tinggalin aja. Tenang aja, kasih tepuk tangan dulu. Hai. Halo. Siapa namanya? Nama aku Sheila. Sheila, selamat malam. Duhai kekasih. Sheila, boleh dibuka dong kacamatanya ya. Biar aku aja buka. Tuh kan, bener aku gak salah. Abisnya pas aku ngeliatin kamu, kamu tuh wajahnya cantik kayak pemain-pemain film India. Oke. Sheila. Ya. Oke, kita langsung main aja. Oke. Lihat, ada tirai nomor satu. Iya. Ada tirai nomor dua. Dan ada tirai nomor tiga. Satu, dua, tiga. Menurut kamu, hadiah yang paling besar ada di tirai satu, dua, atau tiga? Menurut Sheila? Aduh, yang mana nih, bingung. Tenang. Tenang, kamu lihat A dulu sebentar. Baru permulaan, baru kita bermain, jangan bingung. Kalau kamu bingung, boleh pegang tangan A sekarang. Kamu lihat, tirai satu, dua, atau tirai tiga yang kira-kira hadiahnya paling super gokil. Aku pilih dua. Sekali lagi, satu, dua, atau tiga? Dua. Kenapa? Karena aku yakin dua. Kira-kira hadiahnya menurut kamu apa itu? Mobil. Oke. Sheila mengira dan berpikir tirai nomor dua adalah hadiah yang paling besar dan mobil yang dia pikirkan di tirai nomor dua. Tapi saya sih pilihnya nomor satu atau nomor tiga. Tapi kalau Sheila sekali lagi saya kasih pilihan, yakin dengan tirai nomor dua? Yakin. Yakin? Yakin. Kamu lihat saya, tatap mata saya, jabat tangan saya kalau kamu yakin tirai nomor dua. Yakin. Deal? Deal. Deal! Oke. Okay. Sheila sudah memilih tirai nomor dua. Bukan nomor satu dan bukan nomor tiga. Katanya dia yakin kalau nomor dua adalah mobil. Sekarang kita buka tirai nomor satu. Sheila, seandainya kamu memilih tirai nomor satu, harusnya kamu mendapatkan tiga, dua, satu. Ya, nggak jadi deh makan donat ini sampai umpanan. Tuan Zong, disikat. Buah salak jatuh ke lumpur. Untung ditolak, isinya cuma tikus dapur. Oke, untung aja. Untung kamu gak pilih nomor satu. Oke, Sheila. Kamu sudah memilih tirai nomor dua. Nomor tiga kamu udah gak pilih. Oke. Saya punya iPod. iPod ini harganya 3,5 juta rupiah. Sheila? Ya? Boleh dipegang dulu iPodnya. Oke, iPod ini 3,5 juta. Mau tetap tirai nomor dua atau yang jelas-jelas saja mendapatkan iPod senilai 3,5 juta rupiah? Juga nggak tahu di tirai dua ini isinya apa. Mungkin nilainya lebih kecil daripada senilai iPod ini, atau mungkin lebih besar, atau mungkin mobil, atau mungkin Zong lagi. Sheila, tetap di tirai nomor dua atau ambil iPod yang jelas dengan 3,5 juta rupiah. Ini dia iPod. 3, 2. Tirai dua.
Yakin? Yakin! Yakin? Yakin! Saya kasih 2 iPod menjadi total 7 juta rupiah. Pilih yang mana? Tirai 2 atau iPod yang saya kali lipatkan menjadi 2 iPod senilai 7 juta rupiah. Sheila? Gimana Sheila? iPod pasti dan jelas senilai 7 juta rupiah karena saya kasih 2. Tapi kalau kamu tetap memilih tirai nomor 2, mungkin zonk. Mungkin di bawah 7 juta. Atau mungkin lebih dari itu, mungkin mobil, mungkin motor, saya enggak tahu. Sekarang terserah Sheila. Tirai dua atau 2 iPod senilai 7 juta rupiah. Lihat mata saya. Tirai dua tetap. Tirai dua. 2 iPod nggak mau. Nggak mau. 7 juta rupiah. Oke, saya kalikan menjadi 3 iPod. 3 iPod menjadi 10.500.000 rupiah. Saya kasih 3 iPod 10.500.000 rupiah. Atau tirai 2 yang masih kamu gak tahu isinya berapa. Ini udah pasti. Apa? Tapi saya gak tahu tirai 2 itu. Mungkin mobil, mungkin motor, atau mungkin song. Ayo Sheila. Ayo Sheila. Tirai 2. Tirai 2. Yakin? Yakin. Sabar, ini 3 iPod loh. 10.500.000 rupiah. Ini udah pasti. Tirai 2. Tirai 2 belum pasti. 1, 2, 3. Tirai 2. Yakin? Yakin. iPod bukan cuma 1, bukan 2, tapi 3. 3 iPod senilai 10.500.000 rupiah ditolak oleh Sheila. Saya kembalikan ke kantong saya. Kalau saya lihat tadi memang dia hokinya dan beruntungnya cukup-cukup sangat beruntung. Karena dia pilih tirai 1 yang ternyata zonk. Dia sekarang kekeh sumekeh tetap di tirai nomor 2. Yang dia pikir itu adalah mobil. Tapi mungkin itu zonk. Tirai 3 di sebelah sana, lihat Sheila. Udah kamu tolak. Menurut kamu isinya tirai nomor 3 yang kamu tolak itu apa? Zong. Apa? Zong. Zong? Oke. Sheila bilang nomor 3 zong. Bantu saya untuk hitung sampai 3. Kita buka tirai nomor 3. Apakah zong atau 1, 2, habis ini harus mandi kembang 7 rupa karena gagal mendapatkan mobil senilai 106 juta rupiah. Kasihan deh mbaknya. Sheila, aduh Sheila. Ternyata tirai nomor 3 mobil. Hadiah mobil. Itu adalah hadiah yang paling terbesar di segmen ini dan sayang kamu udah lewatkan mobil. Mobil, kamu udah gak bisa dapat, tapi saya kasih kamu mobil. Mau bilang kasihan deh lo. Enggak, jangan kecil hati dulu, tenang. Masih ada tirai nomor 2 yang kamu pilih. Sheila. Mungkin tirai nomor 2 itu zonk. Atau mungkin tirai nomor 2 hadiah uang tunai yang bernilai puluhan juta rupiah. Amin. Tapi saya pastikan bukan mobil, karena mobil sudah ada di tirai 3 dan kamu sudah melewatkan itu. Oke, Sheila. Lihat saya, mau tetap tirai nomor 2 atau saya kasih iPod ini deh, 1
satu. Saya takut tirai dua itu zonk. Tadi saya udah nawarin tiga iPod tapi kamu tolak. Saya lihat di tirai nomor dua, kalau saya sih feelingnya takutnya zonk. Tapi Raffi Ahmad juga manusia biasa, mungkin salah. Jadi sekarang saya tawarin iPod yang udah pasti 3,5 juta. Atau 5 juta rupiah uang cash buat kamu. iPod tadi kamu udah gak mau. Tirai 2 saya gak tahu. Mungkin di bawah 5 juta. Mungkin zonk. Atau mungkin juga bisa lebih besar dari 5 juta rupiah. 5 juta udah pasti. Pegang dulu, pegang dulu, pegang dulu. Pegang dulu, pegang dulu, pegang dulu. Dari tadi masih bingung juga. Oke, 5 juta plus iPod nih, pegang nih. Ah, bingung banget. 8 juta 500 ribu rupiah. Sheila, jangan bingung. Kamu tuh bingung terus dari tadi. Stop. Saya minta Sheila jangan lihat ke belakang lagi. Sekarang udah cukup, saya udah kasih waktu tadi ngobrol sama teman-teman. Sekarang keputusan ada di tangan Sheila. 5 juta plus iPod senilai 8 juta 500 ribu rupiah. Atau Keke Sumeke, kamu ingin tetap tirai nomor 2. Jangan lihat ke belakang lagi, ayo. Tirai 2. Kamu mukanya masih gak yakin. Oke, kamu lihat saya. Bilang, A'a Raffi sayang, saya mau apa? Siap. Tentukan pilihan kamu sekarang. 1, 2, 3. A'a Raffi sayang, aku mau tirai 2. Oke, yakin? Yakin! Gak mau 5 juta plus iPod? Gak! Saya ambil. Yakin? Yakin! Pegang tangan saya, deal? Deal! Deal! Oke. Aduh, dia gak mau. Ini 5 juta sama iPod 8 juta 500 ribu rupiah gak mau. Oke. Sheila. Bismillahirrahmanirrahim. Sheila. Ya. Tirai 2 atau cash 10 juta rupiah. Terakhir dari saya. Saya gak akan nawarin apa-apa lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 juta rupiah boleh kamu pegang dulu. Boleh kamu pegang dulu. Pegang, pegang. Pegang. Jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Lihat ke depan, lihat ke depan. Oke. 10 juta atau tirai 2? Sheila, ini 10 juta uang cash pasti. Tirai 2 saya enggak tahu, mungkin zonk atau mungkin lebih dari 10 juta, mungkin di bawah 10 juta rupiah, saya enggak tahu. Sheila tenang, tenang dulu. Saya kasih waktu 10 detik untuk kamu tarik nafas, pikirkan baik-baik. Tarik nafas. Berdoa, saya minta kamu pejamkan mata kamu. Oke, saya kasih waktu 10 detik. Hitungan ketiga, kamu berikan kepastian untuk saya. Tirai 2 atau 10 juta rupiah. 1, 2, 3. 10 juta. Kenapa kamu berubah pikiran? Kenapa kamu berubah pikiran, Sheila? Kenapa kamu berubah pikiran? Apakah seperti yang teman-teman bilang kamu mata duitan? Takut zonk. Bisa jadi zonk. Saya nggak tahu. Ingat, Sheila. Ini durasi saya udah nggak ada. Waktu saya sudah habis. Terakhir kali, Sheila, dengarkan saya baik-baik. Ini 10 juta rupiah. Di tirai 2, bisa uang 50 juta, bisa uang 20 juta, bisa di bawah 10 juta, bisa apapun itu, bisa zonk. Oke, Sheila. Uang 10 juta. Tirai 2 atau 10 juta rupiah? 10 juta! Deal! Deal! Oke, deal. Deal! Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Sheila mendapatkan 10 juta rupiah. Oke, Sheila. Oke. Gak apa-apa ya. Kira-kira di tirai 2 apa, teman-teman? Ada yang tahu gak? Penonton ada yang tahu gak? Ada yang bilang motor, ada yang bilang 20 juta.
Kalau tirai 2 zong, kamu benar-benar perempuan yang sangat-sangat beruntung karena kamu bawa pulang 10 juta rupiah. Tapi kalau ternyata di tirai 2 hadiahnya lebih besar dari 10 juta rupiah, berarti kamu kurang beruntung tapi tetap harus bersyukur karena sudah mendapatkan 10 juta rupiah. Dan super deal, super gokil, ini dia tirai 2 yang disia-siakan oleh Sheila. 1, 2, 3. Aduh, Pak, gemes banget sama mbaknya nih. Udah nolak 3 motor dengan total hadiah 50 juta rupiah. Oke, oke Sheila, oke Sheila, oke Sheila, oke Sheila. Tiga buah sepeda motor yang tentunya lebih dari 10 juta rupiah.